Saudara Lun, Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat Senin 9 Januari 2017 turun ke sejumlah kabupaten kota di Aceh memantau terhadap bencana alam yang melanda Aceh seperti banjir besar dan angin kencang. Seperti terlihat di Aceh Barat, tim BNPB dipimpin Kasih Evakuasi Wing Prasetyo turut melihat masyarakat korban banjir dari Desa Pasi Masjid Kecamatan Merebo mengungsi karena perumahan mereka dikepung banjir besar beberapa hari terakhir. Masalah bencana dari teman-teman dari PU, maupun dari teman kesehatan, dinas sosial, apa sih sebenarnya kendala yang selama ini dialami oleh Pemda Aceh Barat, seperti itu. Kami baru datang tadi. Tim BNPB turut pula didampingi Kepala BPBD Aceh Barat, Tishahluna Polem. Selain ke lokasi banjir tersebut juga memantau sejumlah titik lain di Aceh Barat, seperti melihat rumah warga yang amblas dihantam banjir di Sungai Mas beberapa hari silam. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.